President Macron, Emmanuel, thank you for coming to Israel. Your support, that of your delegation, is highly appreciated. I described to you some of the horrors. It's impossible to describe all of them. We are in a war between barbarism and civilization. Chancellor Scholz, who visited Israel, said that Hamas are the new Nazis. Today, the international community is uniting in support of Israel. Hamas is the test case of civilization against barbarism. And Mr. President, you and the French people have known the horror of terrorism. You experienced it in Nice and Lyon, in Paris. You refuse to tolerate this threat. And the people of Israel refuse to have ISIS. We will make every effort to release our hostages, and we'll make every effort to keep Palestinian civilians out of harm's way. It's important to understand Hamas is committing a double war crime. They're also hiding behind civilians, their own civilians. We ask the people of Gaza to leave, to go to a safe zone in the south where we're enabling that humanitarian aid to reach them. When this is over, the people of Israel will rebuild their communities. And I thank you, Emmanuel, for coming here to Israel, for standing with Israel, for standing with us. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Yishim Hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, kita masih membahas seputaran Israel, Palestina, dan Hamas. Dalam waktu berdekatan, saudaraku, dua presiden menjumpai Bapak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Mereka memberikan dukungan kepada Bapak Benjamin Netanyahu dalam memberantas teroris. Karena bagi mereka Hamas itu tak lebih daripada ISIS. Bahkan lebih kejam mereka daripada ISIS. Dan kita mendengar daripada pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Perdana Menteri Israel, Bapak Benjamin Netanyahu, mereka berkata bahwa Hamas itu melakukan dua hal yang sangat keji. Yang pertama sekali, mereka menyerang Israel di saat Israel lagi melakukan sabat. Mereka ibadah sabat atau sebagian daripada orang Yahudi tanggal 7 Oktober kemarin itu lagi berkumpul bersama saudara, bersama keluarga, dan mereka lagi menikmati liburan. Di saat mereka lagi menikmati liburan dan di saat mereka lagi menikmati ibadah sabat, tiba-tiba negara mereka diserang oleh teroris Hamas. Dalam waktu satu hari, 5.000 roket mereka serang. Setelah mereka melakukan serangan, lanjut Bapak Benjamin Netanyahu, para Hamas yang sangat biadab ini, mereka sembunyi di balik warga. Mereka sembunyi di ketiak ibu-ibu. Mereka sembunyi di balik anak-anak. Dan bukan itu saja, mereka menghasut masyarakat Palestina untuk membela mereka. Padahal jelas-jelas yang membuat rakyat Palestina sengsara itu adalah Hamas. Hamas ini sering sekali saya katakan bahwa sekelompok orang yang tidak punya hati nurani. Sekelompok orang yang sangat biadab sekali. Sekelompok orang yang tidak berperi kemanusiaan sedikit pun. Tetapi banyak sekali yang mendukung Hamas, khususnya mereka yang mayoritas, Bapak Ibu. Nah, kenapa didukung? Seperti yang sering saya sampaikan. Kemungkinan dikarenakan mereka mendengar teriakan nama Tuhan yang keluar dari mulut Hamas di saat mereka menyerang Israel. Hamas tahu Israel banyak sekali dibenci oleh dunia. Negara-negara yang di luar mereka itu sangat banyak membenci Israel. Maka hal ini dimanfaatkan oleh Hamas. Lebih-lebih lagi masyarakat yang mayoritas Muslim bencinya minta ampun kepada Israel. Saya hanya berharap satu hal. Sudahi kalian mengutuk Israel. Tidak ada gunanya. Karena sampai hari ini Israel tidak kena kutuk. Sudahi kalian berdoa yang tidak-tidak untuk bangsa Israel. Karena apa? Karena sepertinya doa kalian tidak diijabah, tidak dijawab. Buktinya sampai sekarang Israel masih di atas angin. Israel masih gagah, Israel masih kuat. 5.000 roket diserang dalam waktu satu hari. Tidak ada sedikit pun kehancuran daripada Israel. Tidak hancur. Ya, mereka masih happy. Mereka masih memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan.
mereka masih Shema Israel. Mereka masih beribadah dan beraktivitas seperti biasanya. Dan yang sangat disayangkan adalah jalur Gaza, masyarakat sipil yang menjadi korban. Jadi, sudahi kalian mengutuk Israel, karena firman Tuhan katakan, siapa yang mengutuk Israel maka dia akan dikutuki. Dan siapa yang berkati maka dia akan diberkati. Mau bagaimanapun pandangan kalian terhadap Israel, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan satu-satunya makhluk di muka bumi ini, kaum di muka bumi ini, yang diberikan makanan langsung dari surga oleh Tuhan, itu hanya kaum Yahudi. Itu hanya orang Israel. Itu hanya kaum Zionis yang kalian anggap itu adalah Zionis yang sangat jahat sekali. Tetapi satu-satunya kaum yang diberikan makanan langsung oleh surga, dari surga oleh Tuhan, itu adalah Yahudi. Bukan kaum yang lain, bukan negara yang lain, bukan daerah yang lain. Hanya khusus Yahudi. Dan Tuhan membuat perjanjian hanya khusus dengan orang Yahudi. Dan keselamatan hanya khusus datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa-bangsa yang lain. Dan semua nabi dan para rasul, kecuali yang satu, itu semua lahir di daerah Yahudi. Muncul dari Yahudi. Lahir di Israel. Makanya tanah Israel itu adalah tanah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi sudahi kutuk kalian, dan saya berharap kalian doa sungguh-sungguh supaya terjadi kedamaian di Palestina. Hamas bisa pergi dari Palestina. Hamas tidak lagi menguasai Palestina. Ini yang harus kalian doakan. Jangan mengutuk Israel. Negara-negara yang mengutuk Israel, negara tersebut tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita, tidak ada kesejahteraan. Ini bukan omong doang. Ya, ini bukan omdo. Ini bukan kabar hoak. Kenyataan. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana negara-negara yang menyerang Israel, yang menyerang Israel secara membabi buta. Apakah negara tersebut hidupnya aman? Hidup mereka makmur? Hidup mereka damai? Rakyatnya penuh dengan sukacita? Tidak. Iran setiap hari hidup dalam peperangan. Masyarakat di sana itu, rakyat di sana itu sangat mencekam. Palestina juga dijajah oleh Hamas. Ya, dijajah oleh Hamas. Bapak Perdana Menteri Netanyahu menceritakan bagaimana ketika rakyat Palestina ingin diungsikan, ya, ingin diungsikan ke tempat yang aman, tetapi oleh Hamas mereka dihasut, tidak diizinkan pergi oleh Hamas. Apa tujuan Hamas? Supaya ketika Israel membalas serangan, yang meninggal adalah rakyat jelata, yang menderita adalah rakyat, dan dia bisa memohon, meminta belas kasihan dunia muslim untuk memperhatikan mereka. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Jangan mengutuk. Kita berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Karena di Palestina itu bukan saja orang muslim, orang Kristen juga sangat banyak di situ. Dan kepercayaan-kepercayaan lain juga sangat banyak di situ. Begitu juga di Israel. Di Israel itu Islam sangat banyak di Israel. Banyak sekali Islam di Israel. Nah, ketika kalian kutuk, apakah mereka juga ikut kalian kutuk? Ya, pasti. Kenapa? Karena kalian mengutuk Israel. Orang Israel juga banyak yang Muslim. Orang Israel banyak yang Islam. Dan ketika kalian berdoa, coba kalian renungkan. Ya, renungkan. Pikirkan. Apakah doa kalian diijabah? Doa kalian dijawab? Buktinya, sampai hari ini Israel masih berdiri teguh. Masih kokoh, masih kuat. Nah, Bapak Ibu Negeri Tuhan, para pencinta Injil HBGC, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat dua buah cuplikan video di mana Presiden Perancis, Bapak Emmanuel, datang memberikan dukungan kepada Perdana Menteri Israel, Bapak Netanyahu. Begitu juga ada Presiden satu lagi, saya lupa namanya, memberikan dukungan juga kepada Israel. Mari kita simak sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. President Macron, everything you said, thank you for coming here, standing with us. Thank you.
setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video barusan. Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, para pencinta jelah bagian, kita melihat bagaimana Arab Saudi, Mesir, Yaman, di mana tiga negara ini adalah negara termasuk mayoritas muslim. Mereka tidak mendukung Hamas, justru mereka mengutuk Hamas. Malah kalau kita melihat di media sosial, tiga negara ini, Arab Saudi, Mesir, dan juga Yaman, tidak menerima masyarakat Palestina yang mengungsi ke daerah mereka. Tidak mereka terima, padahal seiman, seagama, seakidah. Ini kenapa? Apa yang mereka takutkan? Bukankah seiman? Bukankah seagama? Seharusnya Arab Saudi mendukung apa yang dilakukan oleh Hamas. Tetapi sampai detik ini, mereka tidak memberikan dukungan apapun terhadap Hamas. Mesir begitu juga. Yaman apalagi, Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa berpikir dengan akal yang sehat. Siapa Hamas ini? Kenapa tidak ada negara-negara yang mayoritas muslim selain Indonesia yang memberikan dukungan support terkepada Hamas? Ayo kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, dan mari kita berdoa sama-sama untuk kedamaian Yerusalem dan kedamaian Palestina, supaya rakyat Palestina merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, dan tidak diperbudak lagi oleh Hamas. Tetapi selama Hamas ingin menguasai Palestina, mereka stay di Palestina, selama itulah tidak ada sedikit pun kedamaian dan sukacita yang dialami oleh rakyat Palestina. Yang ada hasutan-hasutan demi hasutan, dan mereka yang sangat sengsara. Baik saudaraku, terima kasih. Kiranya video ini bisa memberikan informasi kepada kita semuanya, sehingga kita tidak termakan dengan informasi hoax. Shalom Aleichem Bishim Habasiyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiyah. Warwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Murtadin. Terima kasih.